Maafkan, Momi. Setelah pulang sekolah, suasana hati Lexa buruk karena ucapan temannya mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai Dedi. Momi, di mana Dedi? Tanya Lexa yang baru sampai di ruangan sang Momi. Tanpa ragu, Lexa mencoba bertanya. Kenapa tidak pernah pulang, Mom? Timpal Lexa lagi yang mulai terisak, mengingat teman-temannya mengejeknya hanya karena tidak mempunyai Dedi atau ayah. Dek, jantung Preya berdetak kencang. Pertanyaan yang selalu Preya takutkan selama ini, akhirnya hari ini tiba. Apa yang diharus lakukan? Bingung, Preya bingung harus menjawab pertanyaan malaikat kecilnya, karena dirinya sendiri tidak tahu siapa pria di malam itu. Apa yang harus kujawab? Batin Preya menatap putrinya sendu. Bukan tidak ingin memberitahukan, hanya saja Preya sendiri pun tidak tahu siapa ayah dari keduanya. Apa Dedi benci sama kita, Mom? Bahkan Dedi tidak pernah pulang sekalipun. Lexa bertanya dengan sendu, meski dia tahu siapa Dedinya sekarang. Apa ibunya menyembunyikan sesuatu? Itulah pikiran Lexa, sangat ingin mengetahuinya. Alex lebih peka setelah melihat wajah kebingungan sang Momi. Dia mengerti, tapi dia juga ingin tahu jawaban dari mominya. Maafkan, Momi. Entah kenapa air matanya meluncur begitu saja. Preya mengusap air mata di pipinya yang terus mengalir, tidak berhenti. Preya sudah berusaha menenangkan hatinya. Maaf, Momi bukan Momi yang baik untuk kalian. Melihat mominya menangis, mereka berdua memeluk Preya. Maaf, Momi, ini salah Lexa membuat Momi menangis. Hiks-hiks, tangis Lexa semakin pecah. Ditambah sepertinya dirinya telah mengingatkan sang Momi pada masa lalunya. Lexa janji tidak akan menanyakan tentang Dedi lagi jika itu membuat Momi menangis. Lexa ikut menangis, anak kecil tetaplah anak kecil. Alex hanya diam sambil mengelus punggung sang Momi lembut dan Lexa adiknya. Itu yang entah hari ini sangat sensi. Dedi harus membayar air mata yang dikeluarkan oleh Momi dan juga adikku, batin Alex. Aku Alex akan membalas siapapun termasuk Dedi. Alex terlihat marah dan sepertinya tidak mudah untuk menerima sang Dedi. Alex dan Lexa melepaskan pelukannya dari sang Momi. Melihat Alex sepertinya marah, Preya menasehati keduanya panjang kali lebar. Maklum emak-emak. Sayangnya, Momi, apa kalian sudah lapar? Ham, iya, Mom. Apalagi mendengar Mom berbicara sedari tadi membuat perut Alex kelaparan. Iya kan, Dek? Ucap Alex panjang dan meminta persetujuan Lexa. Iya, Mom. Lexa sudah sangat lapar nih. Lexa mengelus perut kecilnya itu. Preya hanya tersenyum melihat tingkah keduanya, meski dirinya takut, tapi bagaimanapun dia harus memikirkan perasaan keduanya. Preya beranjak dari duduknya mengajak keduanya menuju dapur. Mereka memasak bersama-sama dan bercanda tawa di dalam dapur yang sederhana, kebahagiaan serta tawa menggema. Di gedung Deluxis lantai 50, di sebuah ruangan mewah, seorang pria melamun, entah apa yang dia pikirkan. Pekerjaan menumpuk yang berada di depannya terbengkalai tanpa disentuh sama sekali. Apa benar mereka anakku? Gumam Alexo, entah kenapa dirinya malas untuk bekerja dan memikirkan anak-anak itu, apakah dua ataukah tiga. Kenapa ku bahagia mendengar ada yang memanggilku Dedi? Gumamnya lagi, dirinya belum juga sadar jika pekerjaannya tidak dia sentuh. Senyumnya terbit, hatinya menghangat tiba-tiba dia teringat perempuan yang dia tiduri, yang ditidurinya 6 tahun lalu. Mungkinkah anak-anak itu dari wanita yang bercinta satu malam dengannya, kemudian dia menelpon asistennya. Ke ruanganku sekarang? Tita Alex yang langsung menutup sambungan teleponnya tanpa mendengar jawaban asistennya di seberang telepon. Sedangkan Arya menggerutu kesal dengan sikap bosnya itu yang mematikan teleponnya. Tidak berapa lama kemudian Arya datang menghadap sang bos.
Carilah informasi wanita 6 tahun lalu yang tidur denganku, Tita Alex tanpa bantahan. Dalam waktu 2 hari? Tidak, besok aku ingin tahu semuanya. Tekannya pada Arya karena dirinya sudah tidak sabar. Baik, bos. Hanya jawaban itu yang dilontarkan Arya. Meski dia bingung harus memulai dari mana, sedangkan dirinya pun tidak tahu dengan perempuan itu, atau mungkin dirinya lupa. Sebelum keluar, Arya sedikit meminta petunjuk. Bos, kamu sudah tahu, jangan banyak bertanya, secepatnya dapatkan informasi itu. Seakan tahu apa yang akan ditanyakan Arya, padahal belum juga mengatakan. Memang kalau jenius dan tingkat kepekaan yang tinggi langsung tahu apa maksudnya, kecuali masalah perempuan tentunya tidak peka sama sekali tuh. Baik, bos. Membungkuk kemudian keluar dengan pikiran. Harus mulai dari mana coba? Minta petunjuk saja kagak dikasih sama si bos, batin Arya. Apakah perempuan itu? Gumamnya, Arya teringat kejadian 6 tahun lalu di hotel milik bosnya di kota T. Kejadian di mana yang hanya Alexo dan Arya yang tahu. Sepertinya aku lembur sampai besok pagi. Batinnya berlalu meninggalkan kantor menuju kota T. Arya sudah sampai di kota T, dirinya langsung pergi ke tempat tujuan yaitu Deluxe Hotel. Hotel cabang yang mewah meski tak semewah hotel utama yang berada di kota M, tempat pemilik hotel tinggal. Selamat datang Tuan Arya. Sapa sang manajer hotel yang sudah mempersiapkan segalanya setelah mengetahui sang asisten bos, sekaligus tangan kanan si bos, akan datang ke hotel. Meski tidak tahu apa yang terjadi, manajer tetap menyambut orang kedua setelah sang bos. Datar Arya. Kami sudah menyiapkan kamar untuk Tuan, silakan beristirahat, ucap sang manajer. Aku datang karena ada sesuatu yang harus aku selidiki, apa kamu bisa membantu? Bisa Tuan, meski bingung sang manajer tetap mengiyakan permintaan Arya. Baiklah, kumpulkan rekaman CCTV 6 tahun yang lalu, setelah itu bawalah ke kamarku, ucap Arya dengan nada dingin. Baik Tuan, jawab sang manajer kemudian pergi ke ruang CCTV mencari rekaman 6 tahun lalu sesuai perintah Arya. Setelah itu Arya memasuki kamar yang sudah disiapkan oleh manajer. Dirinya memilih untuk membersihkan diri sebelum bertarung dengan layar laptop. Setelah selesai, Arya keluar dari dalam kamar mandi dan melihat tumpukan kaset rekaman di dalam kardus yang diletakkan di atas kasur. Arya menghela napas kasar. Hai, ini bukan hanya semalaman tapi sampai besok pagi, gumam Arya. Setelah itu Arya mengganti bajunya kemudian bergelut dengan semua rekaman yang berada dalam kardus. Setelah selesai memasak, pria menata makanan di atas meja kemudian memanggil kedua malaikat kecilnya. Sayang, makan dulu. Setelah makan kalian harus tidur karena besok kalian sekolah. Iya, Mommy, ucap mereka serempak. Mereka makan dengan tenang hingga suara Alexa menggema seakan melupakan kejadian yang terjadi tadi siang. Masakan Mommy terenak di dunia, ucap Alexa sambil memasukkan satu sendok penuh makanan ke dalam mulutnya. Telan dulu sayang, nanti tersedak, lembut pria mengingatkan putrinya. Seperti anak kecil, timpal Alex. Memang kita anak kecil, ucap Alexa memasukkan kembali satu sendok penuh. Sudah-sudah, selesaikan makan kalian kemudian tidur, yang dijawab anggukan oleh keduanya. Setelah selesai makan, mereka kembali ke kamar masing-masing. Preya pun juga kembali ke kamarnya, tapi sebelum itu, Preya sudah membereskan semua pekerjaannya di dapur dan juga sudah mengecek kembali catatan tokonya.